Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabatil mas'ul wa al-usulil ma'mul wa taqdim fi tadbir al-zarain ala al-siwati wa syawri wa ala hadhihi wa ala kulli dunyatin sadaqa wa ala ma'ana wa sallam. Barakatuh suratil fatihah. Thank you.
Selatan Pembangunan Wilayah Jawa Tengah beserta jajarannya Bu Tito Yan. DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Mahmur Kaitan Asas Kepolian Konco-konco Pengurus Boyo Dina Boyo peserta Musyawarah Cabang Partai Persatuan Pembangunan Ketujuh Kabupaten Mahmur Kaitan Kepolian Kepolian tamu undangan pengurus majelis pertimbangan saking majelis pakar alhamdulillah sedaya rawuh ingkang sakito ya syukur dhateng Gusti Allah siang menika kang kawadan melaksanakan kewajiban partai di menika sejak kanti boten wonten alangan beda sedaya menapa. Selawat serta salam majelis kawula dhateng junjungan kita Bima Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kula ngaturaken sanget matur nuwun dumateng rawuhipun sedaya sehingga muscap P3 Kabupaten Temanggung menika akan berjalan tapi sukses khususipun dumateng tamu dari pengurus wilayah khusus malah dari Bapak Kiai Haji Indro Suyitno beserta sanjangipun tokoh ibunda jaman rumiyin Bapak kula wonten termasuk dengan mengidolakan Pak Edi. Walaupun kula rumiyin tapi setelah kalau ini ada acara mus kerbin teman DPP, pulau kita langsung penghentikan beliau. Ternyata benar dari asmam pulau luar biasa. Ya, alir soal pengalaman betul dengan tidur dengan fenomena apa itu? Itu bagian asmam pulau. Teman-teman ini memang disini berbagian yang sama itu bahwa Iyo, Iyo itu Jogo yang semangat Islamnya itu luar biasa. Yang sama itu ada yang paling ingatan satu yang bersuruh sangat awal itu. Alhamdulillah, Iyo Mustaq aku mengatakan itu tidak saran-saran sama kekompongan resmi sampai ke luar DPP. Selanjutnya kami selesai dengan sebuah panitia maupun istilahnya ini dan dengan DPC Anjel untuk partai dan proses yang istilahnya secara organisasi di mana lebih malam namun sama ini kok tetap tanggung jawab membedakan kita sangat DPP DPP khusus pun sangat Yayasi Wami Mayor terus pulau ini kok tepat sama Suci PC selama periode 6 bulan atau 1 tahun kalau ini sehingga siang itu kurang dikasana kekuatan itu musucat bahwa musucat menikah adalah bapak menikah fasilitas untuk menentukan atau media untuk menentukan tokoh pengurusan lagi terus musucat dan setiap Allah bagi siang menikah alhamdulillah amanat saking beliau Kiai Haji Wayahwi Maimun pada Pulau Lombok sampai dengan hari ini yaitu untuk penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten Cawas. Tansah kula ngajeng-ajeng bilih kepengurusan Musyawarah Cabang. Pak Insya Allah 5 tahun ke depan ini kula boten mempersoalkan konflik atau kubu A kubu B rancangan kepengurusan Musyawarah Cabang pulau yang berarti sangat berdampak sampai tingkatkan kita suara DPC, DPC, majelis pertimbangan sekalian kopi dan nama korporatur supaya terus sama nih
memilih figur-figur yang tidak memimpin P3 5 tahun mampu pulau ini luar biasa kita disitun mengetahui apa yang kita akan memandu luar biasa pun untuk kalian yang memang pulau saya buat itu gali-gali kenapa tak sakit betul dan kesas pulau alatnya mungkin ada P3 dan teman itu mau terus buatan kanan anak mau saya sepakat-pakat sama ke ruangan itu figur adalah kita yang masih Ria Sudoto, Mas Anies Sulistyo, Mas Hari Budi Ardhani, Pak Yudho Limbon, Langkung Paket, kita di Langkung membadai pengalaman-pengalaman tentang apa. Mepet-mepet itu ternyata pilihan yang Kiai Sikap, mesti ketua DPC. Kita kan ben, tapi angsal korone, terus sadari memang langsung dengan dia sehingga waktu mengambil lor tidak nami memang berdokter ini dengan lor mengkhawatirkan sama ke dan berdokter di Indonesia berdokter di sana ini kalau berdokter buat makan-makan dari akan menikmati usaha semoga saran-saran anak ikhlas semoga mengikuti cap nilai dan berdasarkan satu pondasi, satu landasan atau kata puncakan untuk menuju P3 depan adalah P3 yang disegani, P3 yang bermartabat, seperti P3 yang berkahwin kalimah dan P3 yang bisa mewarnai kehidupan politik di Kabupaten Temanggung. Maka idealnya nanti pada pemilihan yang mana nanti sebetulnya dulu mohon petunjuk dari DPW bagaimana teknisnya kita dulu bisa menjelaskan dan mohon ini kanggo kanggo nanti kita dulu kasih waktu jadi tokoh figur di rumah luar biasa tokoh di dulu sebetulnya menyinggung masalah kenapa harus ada musnah jadi itu bukan pilihan lagi. Ini adalah suatu kewajiban. Nek kula oleh milih mau ora itu nang omah. Tapi ini sudah tidak bisa karena milih adalah yang kewajiban yang mana struktur partai harus digerakkan amanat dari utama ya. Utama pasangan Gusdur harus bergerak sampai ke bawah. Kenapa harus sejak yang mana belum lama sudah harus sejak. Kita ini kan segi cokongan lalu sosok ini wawatan ketua DPC T3 niko Mas Rohman Kauzi wawatan ketua DPC T3 ibu dan terus ini kan kayak gini tangan aku pun bisa khawatir kedua DPC meniko Sinawaso beda padat beda tempat beda nyoba meniko area anakku meniko tetap kesalahan-kesalahan sebabnya sebenarnya menjalankan aturan main partai sehingga khususun sampai ke bawah di Aceh ataupun sampai ke Manumate jangan sampai wonten pemahaman ketika berbeda kalian mengurus terus kalau kalian masih disini tetap beranggulan-anggulan tetap pendidikan asai tetap ada masalah toh kita semangat di P3 ini adalah P3 yang mana nanti yang diakui P3 yang mana yang nanti memenuhi standar legal formal yang akan kita ikuti. Kalau kita tidak mengenai P3 ketika kepengurusan yang kita dukung saat ini kalah kita akan keluar dari P3 sepakat atau ya? Terus sama kesempatan yang menang untuk pemilihan itu mutamar Kota Gede ataupun mutamar Jakarta itu yang akan kita ikuti. Terus sudah tidak mungkin kita akan keluar dari P3. Bahwa P3 bagi kita harus sudah menjadi jiwa. Jadi nah, coba kalau manggung minggu nanti mati yo tetap P3. Paling rasanya P3 bayar tapi tetap ada kerjanya kok bayar. Insya Allah P3 masih akan ini.
kalau tawannya dan tadi-tadi dan tadi-tadi terpuan dengan yang bersama kecacatan. Oleh itu, ini nomor-nomor konsisi posisi yang mulai posisi secara dulu. Tapi itu benar-benar sekali kita berharap. Jadi, kita memang sengaja tidak mengundang eksternal baik dari pemerintah atau dari partai lain, partai-partai lain. Kita untuk meminimalkan Bapak-Bapak isu-isu yang kita secara cukup keprihatinan ini kita rasakan bersama seluruh warga partai peserta pembangunan sehingga tidak keluar di apa ranah umum bahwa konflik ataupun permasalahan ini menjadi isu yang tidak menyenangkan. Mungkin demikian yang perlu kami sampaikan dan nanti kita adalah dengan semangat tinggi lagi karena kita di Indonesia tidak akan kita berpaling apapun yang kecuali kita mengharap P3 sebagai satu-satunya partai yang merasa sesama di Indonesia ini akan hidup dengan kehidupan yang layak. Pada saat ini ketika urin kosong yang berarti loro ini sesuatu jadi partai-partai yang lain ini akan kesulitan. Kita berharap konflik ini akan menjadi satu banyak mengambil hikmah sehingga P3 ke depan adalah P3 yang duduk dengan layak syukur-syukur mencapai satu kemenangan yang sempurna. Demikian mohon maaf kurang sejarah serta kebenarannya dan kebenaran dan tidak sesuatu yang sakit selama